Hello, what's up guys? Video kali ni saya nak menunjukkan video kali ni saya nak tunjuk cara untuk ukir kayu ataupun untuk terap lukisan dengan ukiran pada kayu dengan cara yang mudah. Di mana mula-mula kita kena cari gambar yang kita nak terapkan atau kita nak ukirkan pada kayu. Lepas tu kita print out gambar tersebut dengan texture ataupun colour hitam putih. Lepas tu, lepas kita dah print tu, make sure gambar tu kena dengan saiz yang kayu yang kita nak ukir tu. And then kita tampalkan pada kayu tersebut. Kita buangkan warna putih tu, warna putih yang pada kertas hitam putih tu. Kita buang part-part yang warna putih pada kayu, pada kertas tu. Kertas ni kita dah tampal pada kayu. And then part-part yang warna putih tu kita buang. Kita buang guna pisau dulu. Kita ukir dulu, ukir dengan pisau dulu pada kertas lukisan tu, pada kayu tersebut. And then baru kita ukir bahagian warna hitam pada kayu tersebut. And ukiran ni akan dilakukan oleh abang saya, abang nombor 2 saya, iaitu Angah saya, atau dekat sini orang panggil Cher. So jom kita tengok timestamp. Video yang akan datang. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.